Untuk menemui yang berhormat, kerajaan sentiasa memantau skim cepat kaya dan skim pengambilan deposit yang melanggar peruntukan undang-undang. Langkah-langkah yang diambil oleh Bank Negara Malaysia di dalam membentras skim yang melibatkan pengambilan deposit haram adalah seperti berikut. Pertama, melakukan aktiviti pemantauan sama ada melalui risikan atau berdasarkan aduan orang ramai. Kedua, menjalankan operasi serbuan dari semasa ke semasa ke atas syarikat yang menganjurkan pengambilan deposit yang dikesan melanggar undang-undang dan seterusnya mendakwa mereka yang terlibat ke mahkamah. Ketiga, menguatkuasakan peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dengan membeku, menyita serta melucuthakkan segala harta dan simpanan yang dikumpul hasil dari kegiatan pengambilan deposit haram ini. Keempat, bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain bagi tujuan pemantauan dan perisikan serta kerjasama dalam operasi penggeledahan dan serbuan. Kelima, mempertingkat dan memperluaskan lagi program kesedaran dan pendidikan pengguna di seluruh negara. Bank Negara Malaysia juga dari semasa ke semasa membuat pengumuman di akhbar-akhbar tempatan dan siaran melalui TV dan radio berkenaan modus operandi yang berkaitan dengan aktiviti pengambilan deposit haram. Keenam, bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam menyediakan teks khutbah Jumaat berkaitan dengan gejala skim cepat kaya untuk edaran dan bacaan di masjid. Ketujuh, bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan agensi berkaitan bagi melarang penglibatan kaki tangan awam dan sebarang aktiviti pelaburan haram seperti skim cepat kaya. Contohnya, Bank Negara Malaysia telah bekerjasama dengan JPA dalam mengeluarkan pekeliling am bertarikh 13 Januari 2009 kepada semua penjawat awam bagi melarang penglibatan mereka dalam skim cepat kaya. Kesembilan, Bank Negara Malaysia telah bekerjasama dengan JAKIM serta Majlis Fatwa Kebangsaan di mana fatwa untuk pelaburan emas yang berlandaskan syariah telah diwartakan pada 5 Julai 2012 semasa muzakarah kali ke-100. Ke-10, menyediakan laman informasi di dalam laman sesawang wang Bank Negara Malaysia termasuk amaran penipuan kewangan atau financial fraud alert dan peringatan kepada pengguna atau financial consumer alert. Ke-11, menjalin perkongsian pintar dengan agensi-agensi penguatkuasaan di dalam dan luar negara bagi tujuan pengumpulan maklumat dan risikan terhadap aktiviti pengambilan deposit haram. Dan akhirnya menyediakan perkhidmatan laman informasi nasihat dan khidmat link dan telelink kepada orang ramai untuk membuat aduan maupun menyalurkan sebarang maklumat berkaitan dengan pengambilan deposit haram. Terima kasih. Skim cepat kaya ini telah bermula sejak tahun 70-an di mana Pak Mantelo dan juga Labu Pram yang disertai sebanyak 50,000 orang pelabur yang telah menyebabkan aset sebanyak 90.9 juta lesap. Jadi bagaimanapun, masyarakat masih tidak serik lagi. Walaupun mereka menghadapi risiko yang tinggi dan kerugian yang besar, tetapi mereka masih lagi menunjukkan minat yang cukup tinggi. Yang akhirnya sekarang, skim piramid dan juga skim Ponzi yang benar-benar telah begitu terang-terangan menjalankan operasi secara penipuan dengan menjanjikan satu pulangan yang tinggi, tapi akhirnya wang mereka lesap. Apa yang berlaku di Amerika menjadi satu pelajaran bagi kita, di mana sebuah firma Madoff Investment Securities yang telah menjalankan penipuan secara mega dengan menjalankan skim Ponzi telah menyebabkan kerugian sebanyak $50 bilion yang telah menggegarkan Wall Street dan juga pelabur. Jadi soalan saya, belajar daripada kesilapan ini, kita nak tahu apakah sebenarnya bentuk pencegahan yang telah dijalankan oleh kerajaan. Saya ucap terima kasih kepada Yang Maha Menteri yang telah memberikan penerangan secara jelas. Tetapi kita jangan tunggu sehingga orang dah lapor, kerugian dah banyak, baru kita nak jalan tindakan. Tetapi kita mahu kalau boleh, semua jabatan-jabatan yang bertanggungjawab menjalankan tugas mereka secara proaktif, mendidik rakyat. Keduanya, yang terbaru, ini satu pelaburan melalui internet yang telah dikesan oleh ST sebanyak 43 laman web dan juga 17
syarikat yang telah menjalankan pelaburan dalam internet ni yang telah menyebabkan 500 ribu pelabur dan sebanyak 1 bilion ringgit yang terlibat mengambil pelaburan secara haram dan juga tidak berlesen. Jadi kita mahu, soalan saya, selain daripada bentuk penerangan kepada semua rakyat, apakah cara yang cukup berkesan supaya kita dapat mendidik rakyat secara berkala dari masa ke semasa, kerana mereka ni sentiasa menunggu peluang untuk menipu rakyat dan menyebabkan banyak kerugian kepada negara. Terima kasih. Jelas bahawa skim penipuan ini telah menjadi semakin meluas dan semakin berbahaya kerana kesannya adalah lebih besar. Ini kerana juga kemudahan teknologi yang memudahkan skim-skim ini dijalankan secara meluas dan sukar dikesan pada peringkat awal, dan apabila dikesan pula sukar untuk diambil tindakan, terutamanya kalau melibatkan skim-skim berlandaskan internet. Jadi ini merupakan tanggungjawab dan cabaran yang semakin besar yang dihadapi oleh pihak penguatkuasa dan juga satu amaran yang harus diterima oleh rakyat dengan lebih berwaspada dan berhati-hati. Memang usaha untuk memberi kesedaran dan pemahaman ini perlu dilakukan secara berterusan. Tetapi kita juga melihat betapa ramai rakyat di negara kita ini yang begitu terdedah dan mudah termakan dengan janji-janji pelaburan yang menjanjikan pulangan yang begitu tinggi dan dengan cara untuk mendapat kekayaan dengan cepat. Jadi semua pihak sebenarnya perlu memainkan peranan masing-masing. Begitu juga dari segi undang-undang, Bank Negara Malaysia sedang mengkaji untuk meningkatkan lagi hukuman yang akan dikenakan supaya hukuman yang lebih berat akan dikenakan kepada pihak yang berkenaan nanti. Jadi ianya merupakan satu keadaan yang pelbagai dari segi cabaran dan juga dari segi tanggungjawab yang mesti dipikul oleh semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat dan moga-moga dengan terdedahnya kejadian penipuan yang besar ini, sebenarnya di Malaysia juga dalam kes semasa ini jumlahnya juga adalah agak besar yang agak menggerunkan kita. Jadi bukan sahaja di Amerika Syarikat, mungkin tidaklah sampai ke peringkat di Amerika Syarikat, tetapi jumlah penipuan ini sudah menjadi semakin besar. Jadi ini perlu kita hayati dan mengambil tindakan pencegahan secara bersama. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Tadi yang berhormat sebut skim cepat kaya ini meluas, amat berbahaya, dan walaupun pematuhan dibuat melalui risikan dan aduan ianya tidak mencukupi. Saya ingin tanya yang berhormat, selain daripada usaha yang akan dibuat mengenai undang-undang hukuman yang lebih berat, tetapi mendengar kesedaran tadi, saya berminat mendengar kesedaran orang ramai. Apakah pihak Bank Negara bercadang untuk melancarkan kempen yang tidak putus-putus seperti kempen anti rasuah melalui berbagai-bagai media mengenai skim cepat kaya ini, sebab nampaknya ianya hilang tumbuh silih berganti, itu jadinya. Jadi kalau ianya tidak dibendung dengan tegas, saya percaya ia akan menjadi penyakit, kerana skim ini sekali berlindung di bawah macam-macam cara. Dulu di kawasan saya, ikan keli, kemudian teh labia, macam-macam dijual produk melalui jualan langsung dan sebagainya. Jadi itu soalan pertama. Yang kedua, saya nak tanya yang Muhammad, salah satu skim cepat kaya yang terbaru lah, yang terdedah baru-baru ini, ialah Geneva International. Bagi yang Muhammad ada maklumat, kerana sebahagian daripada pelabur yang dikenali sebagai jawatan kuasa bertindak datang ke pejabat saya dengan meminta pertolongan kepada kerajaan, jika kerajaan dapat campur tangan menyelamat pelabur-pelabur yang berniaga melalui Jongkong Mas ni, yang dikatakan bernilai 4 bilion. Dia beritahu kepada saya ada 80 ribu
mereka yang terlibat dalam perniagaan nyokong emas Geneva International ni. Dan yang saya heran, Yang Berhormat, saya nak tanya, yang saya heran, perniagaan ni memang tertedah. Pejabatnya ada label serekat dah boleh di pejabatnya, orang masuk keluar. Kenapa mengambil masa yang begitu lama oleh pihak bela negara ataupun pihak berkuasa untuk bertindak kalau tahu ianya tidak mempunyai lesen dan tidak sah di sisi undang-undang? Ini yang saya tak boleh, tak masuk akal saya lah. Kalau benda ni, perniagaan ni cara senyap-senyap, cara apa ni orang kata sulit, itu lain. Tapi yang buat cara terbuka dan mereka menjual plan perniagaan ini cara terbuka, dan yang terlibat pula datang sini pertua, yang ini lagi pelik ini. Kaki tangan kerajaan, pegawai-pegawai puli pun saya dengar ada yang berpendidikan boleh tertipu dengan skim pakai. Apa tak lagi orang kampung, orang yang tak ada pendidikan. Jadi ini perkara yang saya rasa serius yang perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Kewangan dan Bank Negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya saya bersetuju supaya usaha kempen berterusan secara bersungguh-sungguh perlu diteruskan, dan saya rasa kita akan meminta Bank Negara untuk melihat perkara ini dan melaksanakan secara berterusan, secara meluas, secara bersungguh-sungguh. Keduanya tentang kes Geneva, yang mana saya telah pun menjelaskan dengan agak terperinci semasa penggulungan saya di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tapi Yang Berhormat ada menyebut tadi jumlah yang terlibat 4 bilion ringgit dan melebihi 80 ribu pelabur. Maklumat yang ada pada saya ialah jumlah yang dapat dikesan dari segi pelabur lebih kurang 35 ribu. Bukannya 80 ya, yang boleh dikesan setakat ini. Tetapi jumlah pelaburan sebenarnya melebihi 4 bilion ya. Boleh mencecah 10 bilion ringgit. Jadi sudah terdapat satu gap yang besar di antara deposit yang diambil liability dan juga dari segi aset semasa yang ada di dalam syarikat tersebut. Soal mengapa ianya mengambil masa yang begitu lama, saya kira ada dua pertimbangan Yang Berhormat. Pertamanya, syarikat ini pada permulaannya berselindung di belakang perniagaan emas ya. Dan emas ini mempunyai satu daya tarikan sentimental kepada orang ramai kita, termasuk pemimpin-pemimpin sendiri cukup berminat dengan emas, dengan dinar emas dan sebagainya. Jadi terdapat perasaan bahawa ini satu perniagaan yang betul ya. Jadi Bank Negara keduanya terpaksa mengimbangi. Bank Negara ni pun dia tidak boleh terus masuk ya pada satu masa, kerana buat hari ini pun apabila Bank Negara menyiasat, Bank Negara juga kadang-kadang dimarahi. Ya. Pelabur kata sebab Bank Negara lah, maka pelaburan mereka hilang. Kalau Bank Negara tak masuk, mereka boleh lagi pulangan. Jadi dia kena imbangi juga dari segi apa yang supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Keseimbangan inilah yang penting, yang mustahak, bila tidak terlalu lewat dan bila tidak terlalu cepat. Jadi saya rasa kita semua akan belajar daripada pengalaman ini, walaupun costly experience, dengan izin. Semoga pengendalian kes-kes macam ini akan menjadi lebih baik di masa-masa akan datang. Terima kasih.